Puluhan anak muda dari berbagai kota antusias ikuti jelajah sejumlah candi di Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini memang sengaja digelar, tujuannya untuk mengenali candi serta melestarikan sejarah budaya bangsa. Puluhan pelajar, mahasiswa, dan warga berkumpul di Candi Badut, Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Semuanya berkumpul untuk menjelajah sejumlah candi. Tak sekedar menjelajah, dalam kegiatan ini juga diberikan wawasan pendidikan oleh sejarawan sekaligus dosen Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini digelar di waktu liburan agar bisa diikuti peserta dari berbagai kalangan. Selain itu, dengan diajak langsung ke candi, memudahkan peserta mengenal langsung bagian-bagian candi. Diharapkan para peserta memiliki pengetahuan baru sehingga keragaman budaya dan sejarah Nusantara terjaga. Kegiatan ini bukan semata-mata kegiatan penjelajahan, tetapi sekaligus pembelajaran. Jadi memang titik fokus dari kegiatan ini adalah belajar budaya. Bagi para peserta, salah satu yang paling berkesan adalah Candi Badut, merupakan satu-satunya candi yang mirip dengan candi di Jawa Tengah. Kita bisa mendapatkan banyak ilmu, terus gak cuma baca dari buku-buku, terus dari internet, tapi kita bisa melihat langsung banyak cerita-cerita yang bisa diangkat. Tak hanya Candi Badut, peserta juga diajak berkeliling sejumlah candi di era Kerajaan Kanjuruhan. Mulai Candi Gasek, Watu Gong, dan Situs Karuman Malang. Dengan memahami sejarah dan budaya, diharapkan dapat membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.